Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel Loudspeed 09 Helmet. Hari ini gue kedatangan salah satu barang lagi, helm dari Jepang yang mungkin kalian semua udah tahu brand apakah itu. Brandnya sudah sangat besar dan sangat diminati bagi para pecinta helm. Dan langsung aja gue kasih tahu ke kalian. Ini dia merek helm Arai. Ini adalah tipe RX7X di sini. Bisa kalian lihat. Tipe RX7X dan ini adalah helm second ya. Helm second. Langsung aja gue tunjukin ke kalian motif apakah itu. Oh ya, sebelumnya buat kalian semua jangan lupa di-subscribe channel ini supaya kalian semua nggak ketinggalan informasi seputar helm dan juga tentang stok apa aja yang baru datang di tempat kita ya. Jadi jangan lupa di subscribe dan di like videonya. Kelanjut di sini kelengkapannya ada kardusnya ya, kardus Arai. Kemudian ini bubble wrap buat pengaman aja bagian atasnya. Dan helm Arai itu dia memberikan proteksinya menggunakan ini, namanya marshmallow ya, kayak kapas. Ini ada satu piece. Dan juga kelengkapannya di sini ada sarungnya, sarung ori Arai. Ini sarungnya lumayan tebel ya, cakep banget. Ini kardusnya buat orang bawah aja. Dan kelengkapannya manualnya nggak ada ya. Manual booknya nggak ada. Jadi cuman apa yang gue kasih lihat aja itu kelengkapannya. Ini helmnya langsung gue buka. Dan motif apakah ini? Ini adalah helm Arai RX7X. Motif dia motif Mad Finales. Ini adalah helm Arai yang dia pakai di MotoGP awal-awal ya waktu itu. Motifnya cukup apa ya, keren sih. Jadi detailnya itu dia di sini ada warna birunya, biru gelap. Kemudian di bagian sini ada abu-abunya silver, kemudian putih, merah. Ya, itu aja, warnanya simpel banget dan motifnya keren ya. Motifnya keren. Di sini ada bacaan Maverick 25. Nah, ini adalah helm Arai RX7X size XL dan kondisinya mulus ya, lumayan mulus. Hanya ada dent di bagian sini. Sorry kalau nggak terlalu kelihatan di sini, ini dent ya. Sini kecil, kemudian di bagian sini juga ada dent, sini kecil ya. Tapi kalau di kamera nggak terlalu kelihatan. Nah ini nih, ini dent kecil. Dan selebihnya minus pemakaian aja. Kemudian bagian mekanismenya semuanya lancar. Nggak ada yang retak, nggak ada bagian yang di repair, semuanya normal. Kondisinya overall mulus dan di sini chin guard-nya dia udah pakai yang gede ya. Jadi chin guard yang kecil nggak ada, digantikan dengan chin guard yang gede dan original Arai gitu. Dan kondisi busanya juga sangat baik ya. Masih tebel, mulus dan padat. Hanya aja minus agak luntur aja sebelah sini nih, yang item-item ini agak luntur sedikit. Tapi semua nggak ada sobek, semuanya padat, hanya minus agak luntur aja kayak gitu karena pencucian ya. Ini size-nya XL, kondisinya mulus, kelengkapannya seperti yang gua kasih lihat tadi. Dan ini detailnya bisa kalian lihat sendiri, semuanya masih mulus ya, hanya ada minus yang tadi gua kasih tahu. Ini motifnya cakep banget. Di sini ada bacaan Maverick nomor 25 di bagian atasnya. Dan ini bagian innernya. Dan helm ini snellnya 2015 ya, snell 2015. Lengkapannya seperti yang gue kasih lihat tadi, mekanismenya semuanya lancar. Kemudian
size-nya XL, gue jual di harga 5,9 juta aja. Nego boleh, dan juga gue terima COD se-Jabodetabek pastinya. Jadi buat teman-teman semua yang berminat dengan helm Arai RS7X ini, bisa langsung hubungi gue di nomor WhatsApp gue atau di Instagram kita langsung yang nanti akan gue cantumin di kolom deskripsi ini. Dan ini bisa kalian lihat sendiri mekanismenya. Lancar ya. Kemudian di sini. Nah. Semuanya masih nyaring, masih lancar. Dan wingnya juga di sini. Nah, masih lancar ya. Masih lancar semua. Dan helm ini terkenal sangat nyaman ya, helm Arai ini terkenal sangat nyaman karena bagian busanya itu sangat empuk, kemudian fitting dari helmnya itu yang benar-benar mengikat kepala kalian dengan baik. Dan oh ya, minusnya juga sedikit di bagian chin strapnya sini, dia agak juga mulai agak blue-blue dikit sih di sini, dikit banget sini, kemudian yang sini juga sedikit banget. Kayak gitu. Ini size-nya XL, gue jual di harga 5,9 juta aja, nego pastinya. Silahkan buat kalian semua yang berminat bisa langsung hubungin gue, yang nanti akan gue cantumin nomor WhatsApp gue dan Instagram gue di kolom deskripsi ini. Dan mungkin segitu aja review singkat dan penawaran gue terhadap helm Arai ini. Gimana buat kalian semua yang berminat? Bisa langsung hubungin gua nanti. Dan jangan lupa tonton terus semua video yang akan kita tayangkan di channel ini. Buat kalian semua jangan lupa di subscribe supaya nggak ketinggalan seputar informasi dunia perhelman dan juga update stok apa aja yang ada di tempat kita, yang pastinya helm-helm yang ada di kita 100% original dan kita nggak main helm yang KW-KW ya, kayak gitu. Dan ditunggu aja, di bulan depan kita akan meluncurkan sesuatu yang baru buat kalian semua. Sesuatu yang mungkin mudah-mudahan membuat kalian semua suka. Dan apakah itu masih kita rahasiakan. Yang penting tonton terus semua channel di kita supaya kalian gak ketinggalan informasi. Dan segitu aja dari gua. Terima kasih. Assalamualaikum.